Pak Presiden, kamu bawa armor, Pak. Hati-hati ya Presiden, kalau di kandang yang T-Rex, Pak. Waduh, udah berangkat Pak Presiden. Aman, hati-hati meninggal kamu, Pak. Itu T-Rex itu, Pak, lebih buas daripada yang dulu, Pak. 12 seconds later. Presiden was slain by Delta. Mampus. Delta kampret. A few moments later. Mati lagi Pak Presiden. Presiden was slain by Tiran. Mampus. Dibunuh sama T-Rex itu. 2 hours later. Mati lagi Pak Presiden. Presiden was slain by Tiran. Dua konyol Pak. Bukan 2-0 ya, tapi 2-0 coy. Oke, jadi 8. Oke, terus kita mau kasih ini juga ya. Kita renang dulu ya. Ke ikan piranha, Pak. Talang! Talang! Halo guys, balik lagi dengan aku Teguh Sugianto dan Pak Presiden berbagi lagu untuk sukacita. Belo ya teman-teman ya. Dan kembali dalam Minecraft Survival. Oke ya Presiden, kemarin kita sudah taming manusia pohon ya. Sekarang kita mau meresmikan Jurassic Park kita, Pak. Jadi Teguh Sugianto bakal kasih beberapa tanda untuk dinosaurusnya, dan Pak Presiden bakal kasih penerangan ya, biar gak diserang zombie lagi, Pak. Oh itu, Pak. Oh siap loh. Tanahnya berubah jadi kayak plus-plus begitu ya. Pasti si manusia pohon kasih bunga nih. Waduh, waduh. Oh ya, kita juga mau ngasih nama, Pak, buat si manusia pohon ini ya. Yang ini cewek dan yang itu cowok. Oke dah, biar saya, Pak, yang kasih nama, Pak. Saya sudah mengantongi dua nama yang bagus, Pak Presiden. Oke teman-teman, sebelum kita mulai episode kali ini, meresmikan Jurassic Park ya. Biar sewaktu saya bagi-bagi map, kalian bisa langsung menikmati map ini ya. Jalan-jalannya gampang coy. Sinarnya udah terang ya kalau di malam hari. Ada banyak kalian subscribe dan juga like bagi teman-teman belum, karena satu gratis guys. Oke, subscribe juga channel Presiden. Nama channelnya Presiden Gaming. Udah, ngapain aku dipukulin. Apa berangkat, Pak? Oke, kita keluar dulu ya. Kita, oh ngapain keluar dari sini, Pak? Dalam kandang gajah kan juga bisa, Pak. Waduh, Presiden, saya ditinggal coy ya. Oke dah, kita bakal pakai mantikur. Dan saya mau ke ruang store lagi dulu ya. Saya mau kasih nama dulu untuk manusia pohon ya. Pak Presiden bikin redstone lamp dan juga redstone block, Pak. Saya sudah kasih titik-titik bolong, Pak. Nanti Pak Presiden taruh di sana ya. Mungkin sekitar 15 blok, Pak. 15 blok redstone lamp. Oke, siap. Kita naik lantai 3 dulu dan kita ambil name tag ya. Kita butuh 2 dan kita bikin. Nama yang pertama untuk istrinya yang putih adalah air. Nah, oke, siap. Begini kali ya. Artinya udara, coy. Mantap jiwa karena dia putih kayak udara ya. Dan yang kedua, untuk yang suaminya yang coklat ya, kita kasih nama Earth, Pak. Artinya itu tanah ya, atau bumi ya. Karena si manusia pohon itu butuh udara dan juga butuh tanah. Alasannya sangat bagus sekali ya. Terima kasih buat kalian yang sudah kasih saran untuk namanya si manusia pohon. Namanya bagus ya guys ya. Oke, kita balik ke manusia pohon dan kita kasihkan dia. Dia udah gak marah kah kepada saya? Kayaknya enggak teman-teman ya, udah baik dia. Oke, kita kasih dan kita kasih. Nah, kita terbang aja ya. Untuk si air kita klik di sini. Coba kita lihat. Mana coy? Gak kelihatan ya. Oh my god, dia ngilang, Pak. Dia makan name tag, Pak. Bayangkan, Pak. Oh, itu tuh. Nah, kelihatan ya air. Pas di jidat, Pak. Bayangkan. Oke dah, untuk yang ini Earth ya. Tuh, Earth ya. Mana coy? Nah, itu ya Earth ya. Pas di jidat juga ya. Terus untuk anak yang ini gak usah kasih nama ya. Itu gak bisa dikasih nama teman-teman. Oke dah, saya bakal bikin pet dog sign ya. Pet dog sign itu cara bikinnya kita butuh iron nugget dan juga sign ya. Pak Presiden, kamu bawa armor, Pak. Hati-hati ya Presiden kalau di kandang yang T-Rex, Pak. Waduh, udah berangkat Pak Presiden. Aman, hati-hati meninggal kamu, Pak. Itu T-Rex itu, Pak, lebih buas daripada yang dulu, Pak. Oke siap, kita butuh ini ya, iron nugget. Dan kita butuh sign ya. Sign kita cuma punya 4 coy. Presiden was slain by Delta. Mampus. Delta kampret. Iya Pak, kamu ngapain Pak? Jangan dipukul lah Presiden. Kamu dipukul sih. Yaelah, yaelah. Itu dia baik harusnya kok Pak. Raptor Pak. Waduh Presiden, Pak Presiden. Jangan dipukul Pak. Nanti dia bisa meninggal lah Presiden. Dan di sini saya mau bikin pet dog sign sebanyak 9 ya.
Sayangnya masih ada 4. Kalau begitu kita bikin 5 lagi ya. Oke, mantap jiwa. Set. Terus kita 1 lagi, udah jadi 3. Mantap jiwa. Berarti kita tinggal 1 kali lagi, guys. Oke, siap. Dan jadi ya. Oke, jadi 10. Lebih dari cukup, guys. Cara bikinnya tuh kayak begini. Oh, kurang nih, teman-teman ya. Kita butuh 9 pedok sign, dan di setiap pedok sign itu butuh 9 sign ya. Berarti kita butuh 27 sign. Oke, siap. Set. Oke, kita jadiin 2. Mati lagi, Pak Presiden. Presiden was slain by tiran. Mampus, dibunuh sama T-Rex itu. Hai. Oke, jadi berapa nih? Kampret. Santai, Pak. Sudah saya bilang, Pak, bahwa armor Pak Presiden, si T-Rex jahat banget itu, Pak. 16, 9. Berarti kurang 1 kali lagi ya. Kurang 1 kali lagi dan cukup. Yeay, sudah jadi. Ini kita jajar kayak begini, guys. Dan kita kasih Iron Nugget ya. Oke, mantap jiwa. Untuk yang bawah juga ya. Aduh, ini kebanyakan gitu ya kan. Mantap, mantap, mantap. Dan dia jadi Pet Dog Sign. Oke, saya sudah punya 4. Kita kurang ya. Tunggu, tunggu, tunggu. Kita ambil lagi besinya. Teguh Sugianto udah mining gitu ya kan, bareng Pak Presiden. Yeay, kita bikin mungkin 1, 2, 3. Udah, jangan banyak-banyak teman-teman ya. Terus kita jajar. Aduh, kebanyakan lagi ya. Mantap, mantap, seperti ini. Dan kita kasih ya. Mati lagi Pak Presiden. Presiden is slain by tiran. 2 konyol, Pak. Bukan 2-0 ya, tapi 2 konyol, coy. Oke, jadi 8. Kok cuma jadi 8? Kurang nih. Nah, harus 9 ya. Teguh Sugianto sudah hitung, guys. Oke, sekarang kita kembalikan dulu bahan-bahan yang udah gak pake. Eh, ngapain Pak Presiden? Oh, siap. Marah Pak Presiden. Marah jangan ke saya, Pak. Oke, guys, sekarang kita bakal menuju ke kandang Jurassic Park ya. Kita bakal kasih-kasih nama, teman-teman. Ini Petok Sign gunanya bisa kasih nama. Manticore Ani juga mati. Kampret. Waduh, kok bisa mati, Pak? Kamu bawa Manticore, Pak Presiden? Jangan dibawa, Pak. Dinosaurus paling gak suka Manticore, Pak. Dikira musuh kali, Pak. Yaudah, Pak, kamu ambil di kandang Manticore, Pak. Saya punya 3 itu, Pak. Warna merah, terus warna hitam, dan juga warna hijau ya. Oke, kita bakal taruh Pedok Sign sebelah sini ya. Dan kita pilih yang ini, Brachiosaurus. Sesuai namanya, teman-teman. Yeay, jadi bagi teman-teman yang gak tahu nama dinosaurusnya apa gitu ya kan, sewaktu kalian jalan-jalan di map kita, kalian bisa tahu. Jadi kalian main sambil belajar, teman-teman. Oke, kalau yang ini Tyrannosaurus ya. Kita bakal pilih yang Tyrannosaurus. Oh, siap. Gambarnya merah, Pak. Artinya dia buas dan gak bisa dikendalikan ya. Dia bego bener ya. Majikan sendiri dibunuh, coy. Oke. Terus yang ini ya, kita pilih Triceratops. Kalau hijau ini pemakan tumbuhan, teman-teman. Dia tuh baik ya. Oke, kalau yang ini Velociraptor ya. Dia merah dan ada kuningnya. Artinya dia tuh buas tapi masih bisa dikendalikan, teman-teman. Oke. Satu lagi, ini dinosaurus yang cukup berisik ya. Bunyinya kayak trompet, coy. Nah, kita bakal taruh di sini dan kita pilih ini. Parasaurus Lopus, mantap jiwa. Yang terakhir, bukan yang terakhir sih, coba kita cek. Wow, siap, siap, siap. Ada 2, si Dilo dan si Popo, Pak. Yang ini enggak, Pak. Aman yang ini, Pak. Merah pasti. Coba aja, Pak. Diloposaurus, merah, Pak. Merah semi kuning, Pak. Kalau sama Pak Presiden, dia gak nyerang, Pak. Kalau sama saya, dia nyerang, Pak. Padahal saya yang bikin dia kocak gaming, ya kan? Oke, terus kita mau kasih ini juga, ya. Kita renang dulu, ya. Ke ikan piranha, Pak. Tolong! Tolong! Di sini soalnya planktonnya cukup banyak, teman-teman. Aman jadi. Yeay! Kita bakal taruh sebelah sini. Dan kita kasih kue kalan, ya. Biru, Pak. Artinya dia dinosaurus yang ada di air, ya. Kue kalan. Yeay! Sudah jadi, Pak. Itu makanan dia ya. Kalau itu sampai habis, Pak, dia bakal ngebunuh kita, Pak. Oke, tinggal 1. Berarti yang dinosaurus, Pak. Ngapain lu saya ditutup lu? Kocak gaming, Pak Presiden. Udah, Pak, sini, Pak. Yang terakhir berarti tinggal yang dinosaurus ini ya. Dinosaurus burung, Pak. Oke, kita bakal taruh sebelah sini. Dan kita pilih yang Microraptor. Wede. Wah, ini bos juga berarti ya. Berarti ini bisa ngebunuh majikan sendiri, Pak. Bayangkan. Coba kita cek, teman-teman. Coba kita cek, coba kita lihat gitu ya kan. Oh, beautiful, Pak. Jadi kalau ada yang showcase map kita, Pak, beautiful ya. Sudah ada tanda-tandanya jelas. Maka Jurassic Park kali ini, di episode kali ini, diresmikan, Pak. Siap kalian showcase ya. Nanti kalau udah 100 episode. Yeay. Coba cek museum juga. Apakah sudah bagus?
Sudah bagus ya. Satu hal yang saya ingin bilang ke teman-teman, kalau kalian suka smap saya, jangan lupa ini kalian ambil ya. Terus kalian spawn di luar guys. Kalian bakal lihat seberapa besar dari skeleton yang ini. Oke, gak bisa ya. Kalau dia ada di kaca gak bisa guys. Gak bisa pak. Harus di kayu ya presiden. Boom. Wow. Oh siap. Wede, bagus ya teman-teman ya. Terus kalau kita mau ngancurin harus yang ini. Nah mantap jiwa ya. Yang ini kita gak punya tempat, makanya kita gak bisa taruh teman-teman. Terpaksa saya taruh di sini gitu ya kan. Main udah bagus, yang ini juga udah bagus disnya. Kalau kalian mau steal dis, dan di sini juga ada satpam pak, Billy the Guard, wede, penjaga museum pak. Kalau ada zombie-zombie atau skeleton-skeleton pak, bisa disikat sama si Billy pak. Oh iya, hampir lupa ya, Teguh Sugianto belum cek kerjaannya Pak Presiden. Coba kita lihat. Oke, bagus ya. Sudah dikerjakan dengan benar sama Pak Presiden. Aman lah, siap. Oke Pak, tunggu Pak. Kalau yang ini Teguh Sugianto lihat dari luar aja ya. Terlalu berbahaya coy. Oke, satunya juga. Coba kita lihat, ini yang Raptor ya. Ini kenapa dagingnya juga ikut keluar Pak? Wah, kocak gaming ya. Untuk yang Triceratops, mantap jiwa ya. Dan untuk yang ini bagus juga ya, sudah terpasang dengan benar. Kalau yang ini kita terpaksa pakai glowstone teman-teman, soalnya itu bagian bawahnya itu kandangnya situ loh, si Dilopo ya. Nanti bocor guys, nanti jelek gitu ya kalau kelihatan di stone blocknya ya. Jadi terpaksa kita pakai yang glowstone teman-teman, biar kelihatan bagus. Yay. Day 2. Oke teman-teman, mungkin sekian dulu ya episode kali ini. Setidaknya Jurassic Park sudah diresmikan pak. Jadi udah siap kalian showcase ya kalau udah bener-bener 100 episode teman-teman. Dan bagi teman-teman yang suka, jangan lupa kasih like, komen, dan subscribe di bawah ya. Bertemu lagi dengan kita-kita di episode selanjutnya. See you next time, man. Bye.